Diketahui bahwa dalam soal ruang lingkup kimia, suatu survei menunjukkan kadar belerang atau sulfur dalam bensin A adalah 0,0015%, dalam bensin B 0,0019%, dan dalam bensin C adalah 0,0008%. Nah, ditanyakan apabila lambang unsur belerang atau sulfur ini, jadi apa lambang unsur dari belerang atau sulfur ini, nyatakan ketiga kadar belerang dalam satuan bpj. Maka untuk menjawab soal ini, kita harus tahu lambang-lambang dari unsur. Salah satunya adalah belerang atau disebut juga dengan sulfur. Nah, belerang atau sulfur ini dinyatakan dalam sebuah lambang yaitu S. Nah, berarti kita bisa tuliskan kalau kadar dari bensin A yaitu S-nya sebesar, diketahui bahwa S-nya adalah 0,0015%. Kemudian yang B itu 0,0019%. Kemudian yang C yaitu 0,0008%. Nah, ditanyakan ketiga kadar belerang dalam satuan bpj. Nah, gimana nih cara ngubah dari persen ke bpj? Nah, caranya adalah bpj itu bisa dikalikan dengan 10.000 ppm. Jadi kalau misalnya yang A itu kan 0,0015% dikalikan dengan 10.000, berarti hasilnya adalah sama dengan 15 bpj. Kemudian untuk bensin yang B berarti 0,0019% dikalikan dengan 10.000, berarti hasilnya adalah 19 bpj. Nah, untuk bensin C berarti 0,0008% dikalikan dengan 10.000, berarti hasilnya adalah 8 bpj. Jadi itulah jawaban untuk soal ini. Sampai bertemu di soal selanjutnya.